بس روحني الله تعالى بكمان. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إمران ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين. سسنجهن الله صلح مميله نبي آدم dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Ayat ini menegaskan bahawa Allah memilih di kalangan manusia nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam untuk memimpin manusia ke jalan yang benar, bermula dengan Nabi Adam alaihi salam. Allah Taala memilih Nabi Adam untuk menjadi khalifah, disebut dalam ayat yang terdahulu, fa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Adam, kepada malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan yakni Adam dan zuriatnya khalifah. Khalifah ialah mereka yang menjalankan kewajipan iqamatud din wa siyasatud dunyawi, menegakkan agama dan mentadbir urusan dunia dengan agama. Allah Ta'ala memilih Adam alaihi salam dijadikan daripada tanah, kemudian disuruh malaikat dimasukkan ruh ke dalamnya. Adam hidup. Setelah Adam hidup, Allah Ta'ala suruh malaikat sujud pada Adam alaihi salam. Maka sujudlah malaikat, malaikat iblis. Kemudian Allah Ta'ala mengajar Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala mengajar Adam nama-nama, nama-nama yang perlu diketahui oleh Nabi Adam alaihi salam. Diberi ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Adam diletakkan ke dalam syurga, mendapat nikmat dalam syurga bersama dengan isterinya Hawa. Kemudian Adam telah digoda oleh iblis dengan hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala telah berjanji kepada malaikat bahawa Adam akan dihantar ke bumi. Bukan Adam selama-lama duduk di dalam syurga. Adam akan dihantar ke bumi. Ini dijanji daripada awal lagi oleh Allah kepada malaikat. Allah Ta'ala pilih Adam. Bagaimana Adam ditipu oleh iblis? Tujuannya untuk mendidik dan mengajar Nabi Adam AS. Adam diturunkan ke bumi dengan iman, dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia. Dengan lain perkataan, dengan pembangunan manusia. Untuk menjalankan tugas di atas muka bumi, hendaklah dimulakan dengan pembangunan manusia. Islam berbeza dengan kapitalis. Islam berbeza dengan komunis dan sosialis. Islam berbeza dengan pragmatis. Islam berbeza dengan golongan-golongan yang menganut ajaran sekular. Golongan yang menganut ajaran sekularisme mengatakan bahawa asas bagi pembangunan manusia di atas muka bumi ialah harta. Ialah harta. Kalau ada harta baru boleh membangun. Kalau ada benda baru boleh membangun. Kalau tak ada benda, tak ada harta, tak boleh membangun. Allah Ta'ala mengatakan tugas manusia hendaklah dimulakan dengan pembangunan diri manusia. Pembangunan diri manusia dengan iman, dengan ilmu dan dengan akhlak. Adapun harta boleh dicari dengan ilmu dan akhlak yang ada. Kalau ada harta tak ada iman, tak ada ilmu, perangai huduh, jadi rasuah, jadi rosak, perangai huduh. Perangai tak boleh, tak kehala, tak keharam, jadi punah rana. Sebagaimana yang berlaku dalam dunia hari ini, kita melihat negara-negara yang maju tapi penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Rakyat bodoh, jadi tak reti, hidup macam binatang. Hidupnya kira makan, tidak ada hari akhirat. Walaupun dia kata dia percaya ke hari akhirat, dia pergi masjid, dia semayang, tapi lepas pada semayang, tak percaya hari akhirat. Ini bukan diajar oleh Islam gitu. Islam mengajar daripada awal hingga akhir, ada kaitan dengan hari akhirat. Jual beli ada kaitan dengan hari akhirat, politik ada kaitan dengan hari akhirat, laut ada kaitan dengan hari akhirat, buka tanah ada kaitan dengan hari akhirat, rumah tangga ada kaitan dengan hari akhirat, semuanya ada kaitan dengan hari akhirat. Ada pun yang diajar oleh ajaran sekular, semayang, puasa, zakat, haji, umrah ada kaitan dengan hari akhirat. Satu menegur ikut agama, politik ikut agama, ekonomi ikut agama, dalam bak lain yang faham dengan berdiri apa.
ini bukan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam.